Tetapi antrian hanya atau truk angkut banyaknya di PT APLS ini, sedangkan di seperti PT BSL, PT SBS dan PT CBS itu antriannya paling banyak per hari ini. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sudah berada di gerbang atau pintu PT APLS yang berada di Desa Briang Tinggi, Kabupaten Kaur. Dapat para Tribuners lihat, antrian sekarang sudah sampai di bahu jalan, jalan lintas Kabupaten Kaur, lintas Sumatera, tepatnya di Desa Briang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Tribuners. Di mana saat ini dapat para Tribuners lihat antrian sudah sampai bahu jalan, sedangkan lintasan antrian PT APLS ini sepanjang lebih dari 1 kilo. Sudah saya lihat posisi di gerbang masuk tadi, bukan gerbang ini, gerbang masuk PT itu antrian dari antrian sampai sini itu lebih dari 1 kilo, Tribuners. Tetapi antrian hanya atau truk angkut banyaknya di PT APLS ini, sedangkan di seperti PT BSL, PT SBS dan PT CBS itu antriannya paling banyak per hari itu 50 truk angkut atau bahkan tidak sampai 50 truk angkut. Nah, sedangkan di PT APLS ini itu antrian atau truk yang bongkar setiap harinya itu lebih dari 200 truk angkut TBS, Tribuners. Nah, dapat saya jelaskan sesuai dengan judul kita pada hari ini, kenaikan harga di Rp30 sampai dengan Rp80, Tribuners. Nah, sahabat Tribuners, untuk di PT SBS yang berada di Desa Nanjungan, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, itu juga hari ini mengalami kenaikan di angka Rp100, di mana harga TBS di sana saat ini itu di angka Rp1.200. Nah, sedangkan di PT BSL yang berada di Kecamatan Kedurang Ilir itu juga mengalami kenaikan di angka Rp80 pada hari ini, di mana hari ini harga TBS di sana Rp1.230. Nah, sedangkan untuk di PT APLS ini mengalami kenaikan di angka Rp50, di mana hari ini harga TBS berada di angka Rp14.10, Tribuners. Nah, sama juga yang terjadi di PT CBS yang berada di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, hari ini juga mengalami kenaikan di angka Rp30, Tribuners. Di mana harga TBS di sana tertinggi di Rp14.40 dan harga di wilayah Padang Duci itu Rp12.40, Tribuners. Jadi begitulah kondisi antrian truk TBS yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Dan terpanjang dan terbanyak antrian itu adalah di PT APLS, karena pertimbangan di sini harga paling tinggi dan juga jaraknya sangat terjangkau dibandingkan di PT CBS. Walaupun lebih tinggi Rp30 dibandingkan di sini, tapi jarak jangkaunya sangat jauh.